Well everyone, so today we're on day 6. Jadi hari ini kita di hari ke-6 yang mana kita nanti akan mempelajari uh, materi pertama tentang frasa ya, yaitu tentang adjective atau kata sifat. Oke. Okay. Nah, jadi uh, adjective atau kata sebelum kita ke adjective saya mau menjelaskan dulu tentang frasa itu apa ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar uh, kalimat di hari pertama itu wajib punya uh, subjek Kemudian predikat ya kan, terus hari ketiga kita belajar tentang ada beberapa predikat itu yang butuh objek, walaupun ada juga yang tidak. Nah, kalau predikat butuh objek ya, kalau dia aktif harus ada objeknya, misalnya seperti itu. Dan kalau di kalimat mau ditambahkan keterangan tidak apa-apa ya kan. Nah, kemudian misalnya ada conjunction, maka nanti ada spok lagi, satu lagi seperti itu intinya yang wajib ada di kalimat adalah subjek predikat. Kalau objek sama keterangan itu tergantung ya, boleh dikasih boleh tidak. Nah um, di dalamnya bagian-bagian kalimat ini, teman, teman, misalnya di dalamnya subjek, kan kita sudah belajar tuh sebelumnya, kalau subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, ya. Nah nanti kata benda ini teman-teman biasanya itu ditambah-tambahi kata, jadi dia itu jadi panjang banget. Oke, nah kita akan belajar. Uh, apa yang memperpanjang kata benda di subjek atau di objek itu apa seperti itu Nah jadi uh, kata yang bisa memperpanjang kata benda biar di satu posisi kalimat itu bisa panjang banget teman-teman itu adalah kata sifat ya jadi kata sifat atau adjektif ini fungsinya adalah mengsifati benda memang yang punya sifat itu cuma kata benda ya selain kata benda tidak bisa dijelaskan oleh kata sifat Nah, contoh misalnya mobil yang mewah. Nah, yang mewah itu menjelaskan kata benda mobil. Kucing yang lucu, yang lucu itu menjelaskan kata benda kucing. Gadis yang cantik, yang cantik menjelaskan kata benda gadis. Nah, yang menjelaskan atau yang ada kata yang-yangnya tadi itu adalah kata sifat seperti itu, teman-teman nah dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris agak beda ya di penempatannya teman-teman jadi kalau kata sifat ini di tem, apa kalau di dalam bahasa Indonesia tempatnya adalah di belakangnya kata benda jadi contoh kita bilang gadis yang cantik itu gadisnya dulu baru yang cantiknya tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik ya jadi kata sifatnya dulu di depan baru nanti, di belakangnya adalah kata benda. Jadi, kalau mau bilang "gadis yang cantik" itu yang cantiknya dulu yang kita translate "beautiful", baru gadisnya di belakang yaitu "girl". Jadi, bahasa Inggrisnya "gadis yang cantik" itu adalah "beautiful girl", mobil yang mahal, expensive car, kucing yang lucu, cute cat, seperti itu. Oke, okay? nah kemudian adjektif di sebelumnya kata benda itu ada tiga jenis ya teman, teman atau adjektif itu dibagi ke dalam tiga jenis ada adjektif yang dari jenisnya determiner, ada adjektif jenisnya deskriptif atau nama lainnya epithet, dan ada juga adjektif dari noun adjang. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama, adjektif dari keluarganya determiner ini adalah jenis kata sifat atau adjektif yang selalu butuh kata benda setelahnya. Jadi, dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat. Harus ada benda setelahnya, ya atau harus ada kata setelahnya. Terutama kata benda biasanya. Nah, mungkin yang kedua, beberapa jenis determiner ini nanti akan menentukan apakah kata benda yang dijelaskan itu misalnya harus jamak atau harus tunggal dan yang lain-lain seperti itu. Nah kita bahas yang determiner dulu teman-teman. Nah determiner atau kata kata sifat yang selalu butuh kata benda tadi itu ada enam ya. Nah yang pertama itu dari keluarganya artikel ya. Artikel itu adalah an e, sama the. Oke. Okay? Nah bedanya an e, sama the apa? E sama an itu artinya sebuah, seorang, seekor, dan sebagainya. Artinya se. Dia satu, teman-teman. Maka benda setelahnya nanti harus tunggal. Ya Jadi kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. Sedangkan the itu boleh diikuti benda jama atau benda tunggal. Jadi bebas. Oke. Okay? Contoh misalnya buku. Sebuah buku itu a book. Nah, tapi kalau the itu bisa the book. Bisa the books. Nanti artinya... Buku itu, atau buku-buku itu, kita nggak bisa bilang "a books". Itu nggak bisa, teman-teman, ya, karena "a sebuah books" itu jamak. Seperti itu, nanti nggak bisa diartikan. Oke, okay? kemudian yang kedua itu namanya demonstratif adjektif. Caranya, kita bilang itu atau ini. Oke, okay? nah, caranya bilang itu ada dua, teman-teman, ada that sama those. Bedanya, kalau that itu nanti uh, benda setelahnya harus tunggal. Eh, sorry, benda setelahnya harus tunggal. Kalau those itu nanti benda setelahnya harus jamak. Contohnya that book, buku itu, those books, buku-buku itu. Nah, caranya ini juga sama, teman-teman. Ini itu this, ini bacanya pakai e ya, kalau yang tulisannya i bacanya e, teman-teman. Jadi this. This book, buku ini. Nah, tapi kalau yang buku-buku ini itu pakainya yang tulisannya e tapi bacanya i. E. These books. Seperti itu. Artinya buku-buku ini Kemudian yang ketiga, uh, jenis kata sifat itu ada kepemilikan atau possessive adjective. Ya, contohnya ada his book, bukunya dia laki-laki. Her book, bukunya dia perempuan. Their books, buku-buku mereka. Misalnya ya, kemudian ada its, misalnya kalau its ini untuk benda yang selain manusia, atau ada jumlahnya satu. Misalnya ekornya kucing itu, misalnya itu kita bisa diganti dengan its tail ekornya, tapi nyanya itu kembali ke benda selain manusia yaitu kucing itu tadi, ya. Kemudian ataupun kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang ketambahan tanda petik s itu adalah jenis adjektif ini, ya. Jadi misalnya ada wawan ditambah petik s, nah itu wawans itu adalah kepemilikan atau posesif. Nah kalau setelahnya ada kata bendanya, nah itu berarti posesif adjektif atau kata sifat yang fungsinya menunjukkan kepemilikan seperti itu nah kemudian sebelum lanjut yang keempat teman-teman nomor satu dua dan tiga tadi yaitu dari adjektif yang determiner tadi itu hanya kita bisa milih salah satu saja untuk satu benda yang dijelaskan saya ulangi lagi nomor satu dua tiga tadi kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk satu benda yang dijelaskan nah nanti setelah milih salah satu dari tiga ini tadi nanti teman-teman boleh lanjut setelahnya mau ditambahi oleh uh, Ordinal number, boleh. Ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan teman-teman. Contohnya, first pertama, second kedua, last terakhir, next berikutnya, third ketiga, misalnya, fourth keempat, twenty first, ke dua puluh satu, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Kemudian, berikutnya, setelah ordinal number, kita punya cardinal number atau uh, quantity, ya. Jadi, menunjukkan jumlah bendanya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sebagainya itu, itu adalah jenis ke kardinal ini. Jadi nanti dia menunjukkan jumlah bendanya. Misalnya satu buku, one book. Dua buku, two books. Tiga buku, three books. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh lainnya antara lain, misalnya ada kata no. No ini artinya sama dengan zero, teman-teman. Yaitu nol one itu satu, only itu hanya atau satu-satunya gitu ya. Biasanya ada the sebelumnya. The only misalnya itu satu-satunya. Each itu setiap. Kemudian berikutnya ada two artinya dua. Few beberapa. All semua. Many banyak. A number of artinya sejumlah. Kalau a lot of itu banyak artinya. Jadi walaupun mereka kelihatan ada tiga kata. Tapi sebenarnya satu kata teman-teman a lot of sama a number of. Nanti benda setelahnya harus jamak ya. Karena a number of artinya sejumlah, misalnya sejumlah orang. A number of people. Nah, kalau a lot of artinya banyak. Misalnya a lot of people, banyak orang. Seperti itu. Kemudian ada lagi most. Nah, most di sini artinya adalah hampir semua atau kebanyakan. Jadi contohnya hampir semua orang, itu kalau di Inggris kan most people, seperti itu. Kemudian ada enough artinya cukup, Some artinya beberapa, much artinya banyak, more artinya lebih banyak. Nah, teman-teman, beberapa dari penanda jumlah ini, misalnya two, misalnya both atau each, misalnya itu setelahnya boleh dikasih off. tapi ada syaratnya ya. Kalau quantity ini setelahnya mau dikasih off, misalnya one of, misalnya ya, teman-teman, itu setelahnya tidak boleh langsung kata benda nggak boleh. Jadi harus ada salah satu dari tiga ini tadi. Oke, okay? nanti masuk di sini. Baru boleh setelahnya diikuti kata benda. Jadi one of misalnya itu nggak nggak boleh langsung kata benda. Jadi harus ada salah satu dari nomor satu sampai tiga tadi, teman-teman. Atau determiner nomor satu sampai tiga tadi. Misalnya one of my children, salah satu dari anak-anak saya. Atau misalnya one of Uh, those uh, traders, salah satu dari pedagang-pedagang itu, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang one of traders, nggak bisa. Atau one of children, itu nggak bisa. Oke, jadi harus ada determiner nomor 1 sampai 3 dulu, baru diikuti kata benda setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk catatan tambahan, uh, numeral yang kardinal ya atau, atau angka yang menunjukkan jumlah benda. Jadi boleh dikasih off, boleh tidak. Tapi ada syaratnya kalau mau dikasih off harus ada salah satu dari keti, e, dari salah satu dari nomor 1 2 3 determiner baru setelahnya kata benda seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir e, caranya kita bilang yang lain atau miscellaneous itu kita punya caranya bilang yang lain ada tiga ya. Ada other, ada another atau the other. Nah ini artinya sama-sama yang lain. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau pakai other aja ya teman-teman. Itu nanti benda setelahnya harus jamak. Atau kalau bendanya tidak bisa dihitung maka nggak bisa dijamakkan. Jadi boleh juga other itu diikuti uncountable. Atau kata benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Oke, okay, contohnya air, contohnya udara, contohnya information misalnya itu nggak bisa dihitung pakai other bisa, ya. Nah tapi kalau another itu kan an teman-teman itu uh, keluarganya an nomor satu tadi uh, anda itu tadi. Nah another karena ada N-nya, maka benda setelahnya itu harus benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal atau singular now gitu ya. Dan yang terakhir ada the other. Nah kalau the other itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Boleh benda jama, boleh benda tunggal, ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Itu adalah penggunaan the teman-teman. Ya. Nah tapi ada catatan lagi teman-teman. Kalau misalnya ada nomor 2 atau nomor 3, keluarganya determinan uh, determiner nomor 2 sama nomor 3 ya. Maka kita balik pakai other. Misalnya ada kepemilikan uh, an, apa namanya misalnya kucingku yang lain itu kita nggak bisa bilang "my another cat", itu nggak bisa karena "my sama an" itu adalah kalau an itu nomor satu, kalau "my" itu nomor tiga tadi ya, kepemilikan seperti itu. Jadi nggak boleh uh, kita milih uh, dua dari tiga ini, hanya bisa milih salah satu aja. Jadi kalau ada nomor dua atau nomor tiga mau pakai other, cuman bisa pakai other seperti itu. Balik lagi, bisa dibilang balik lagi ke other seperti itu, teman-teman nah itu tadi adalah determiner sebelum kita lanjut ke adjektif jenis kedua mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang adjektif jenis pertama teman-teman silahkan nggak ada ya baik kalau nggak ada kita lanjut oh, ke iya silakan maaf tertinggalan mau tanya kalau misalnya frase dengan berarti kan tadi balik ke subjek predikat itu nah kalau misalnya tadi kayak mobil yang mewah itu dia kan keterangan bagian dari keterangan ya kalau kata sifat gitu jadinya sempurna nggak kalimatnya kalau misalnya kayak tadi kan mobil yang mewah gitu berarti itu jadi satu kalimat yang sempurna nggak kalau dalam bahasa Inggris nah kalau kita cuma kata <laughs> Nah kalau kita cuma bilang gini Miss, mobil yang mewah itu, itu nggak lengkap. Karena materi kita hari ini itu bukan tentang sentencing lagi ya. sentensi sudah lewat teman-teman. Di awal tadi saya sampaikan kita belajar tentang frase. Nah frase itu kita belajar pecahannya, pecahan kalimat. Jadi kalimat kan ada posisi-posisi. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah kata benda kan fungsinya kalau nggak subjek ya objek ya teman-teman. Oke, nah, kata... Oke siap. Oke siap nangkep Mister. Jadi maksudnya oh, lebih ke benar ya. Oke oke oke. Ya itu pisahannya so, gitu ya. Betul. Jadi Oke, okay, berarti sudah terjawab ya. Jadi, eh, itu bukan kalimat, teman-teman. Ya, itu adalah frase. Frase itu adalah, jadi misalnya nih, subjek kan kita belajar kata benda kan yang sudah kita pelajari. Misalnya, nah, kata benda itu bisa dipanjang-panjangin, entah di subjek, entah di objek, atau ditambah tambahi sesuatu gitu, bisa dibilang gitu. Nah, yang bisa menambahkan kata benda, kalau titik-titiknya di sebelumnya itu adalah kata sifat, tapi itu bukan kalimat, itu adalah objek atau subjek atau bagian dari kalimat seperti itu. Jadi tetap nanti dicek dulu secara sentencing. Kalau nggak ada masalah di sentencing, masalahnya di phrasing. Nah kita lihat titik-titik di mana kalau sebelumnya kata benda itu tempatnya kata sifat. Seperti itu. Boleh diulang, Sir. Untuk yang terakhir tadi, nomor 1, 2, 3 pakai yang mana? Nomor 1, 2, 3 uh, maksudnya gimana, Miss? Untuk nomor 1, 2, 3. Maksudnya, Maksudnya mungkin tanya. yang ter... Iya, Mister. silakan Mister. Uh, saya kan tahunya kalau frasa itu kan ungkapan ya, Mister. I love you. Itu kan kan rasa. Rasa yang dimaksud di aktifnya kayak gitu atau enggak ya, Mister? Uh, beda, Mister. Uh, jadi gini, teman-teman. <laughs> uh, itu adalah bahasa metafora ya. Jadi gini, kadang kita menyebut, ini dalam bahasa Inggris, itu menyebut misalnya uh, mobil itu bisa disebut dengan wheels. The wheels. Jadi roda-roda itu bisa disebut dengan wheels. Nah, kadang mereka menyebut ungkapan-ungkapan itu biasanya nyebutnya dengan phrases. Nah, tapi yang kita bahas ini bukan phrases yang ungkapan, phrases yang artinya apa ya? Jadi uh, kalau dibilang ungkapan kalimat itu juga ungkapan. Mister. contohnya yang Mister sampaikan tadi, misalnya contohnya I love you itu kalimat. Nah, tapi untuk mengungkapkan, makanya saya kalau di di kampung Inggris saya, saya uh, untuk ungkapan saya alihkan, Ungka apa namanya? istilahnya saya sebutnya expression atau ungkapan bahasa Inggrisnya ungkapan itu expression nah memang kalau di sana oh. okay. jadi phrases itu juga punya arti yaitu ungkapan tapi bukan itu yang kita maksud di sini yang kita okay. maksud di sini itu adalah uh, pecahan dari bagian kalimat seperti itu clear Mister thank you lanjut oke terus uh, tadi yang terakhir sir determiner satu dua pakai other another atau the other Um, Oke, okay, maksudnya determiner nomor 1, 2, 3 ya. Jadi gini, saya ulangi lagi teman-teman untuk yang terakhir tadi ya. Jadi uh, kalau sudah kan gini, kita kan hanya bisa memilih salah satu dari ketiga ini untuk determiner tadi kan. Kita nggak bisa misalnya bilang the my book itu nggak bisa teman-teman. Karena ada the itu dari keluarganya nomor satu, my itu dari keluarganya nomor tiga. Salah, nggak bisa diartikan nanti. Dan pasti teman-teman nggak akan pernah menemukan orang Inggris bilang the my book atau my the book karena nggak bisa diartikan itu ya. Nah kita hanya bisa milih salah satu aja. Jadi misalnya my book atau the book aja. Nah sama halnya kalau kita mau pakai other. Other kan tadi aturannya adalah kalau other itu hanya bisa diikuti kata benda jama kalau bendanya bisa dihitung ya. Contohnya other people nah atau other itu bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable contohnya other water atau other information oke okay? jadi atau kata benda yang nggak bisa dihitung gitu ya nah misalnya another itu kan aturannya hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal kemudian yang terakhir the other itu bebas boleh uh, boleh benda yang bisa dihitung boleh juga benda yang tidak bisa dihitung boleh juga benda yang Oh, sorry, kalau dia benda yang bisa dihitung boleh jamak, boleh tunggal. Nah, boleh juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau kata benda yang nggak bisa dihitung, yang nggak bisa jamak tunggal, teman-teman. Hanya benda yang bisa dihitung aja. Nah, masalahnya adalah kadang adjektif itu boleh muncul lebih dari satu. Ya, misalnya kita sudah milih salah satu dari ketiga ini. Nah, nanti ada lagi nomor empat, nomor lima, nomor enam itu ada nggak apa-apa, teman-teman. Nah, yang pasti adalah kita hanya boleh memilih salah satu saja dari nomor satu, dua, tiga. Misal kalau sudah ada my, jangan dimasukkan the. Nah, gimana kalau saya mau bilang my sama the other? Ya nggak bisa, karena ada my, ada the. Ada my, ada an. Jadi kalau sudah ada my, anggota nomor tiga, jangan masukkan an atau the lagi. Makanya dia balik ke other. My other child. Nah, dia diikuti tunggal. My other child. Seperti itu. Ya, jadi atau juga bisa bilang my other children. Jadi harusnya kan misalnya other diikuti children nggak masalah. Karena memang kata dasarnya adalah di other seperti itu. Nah, jadi kalau another ini ketika dia berdiri sendiri nggak ada adjektif lain sebelumnya dari nomor satu dua tiga maksudnya ya seperti itu. Jadi tinggal an doang. An itu kan sebenarnya nomor satu. Jadi jangan dimasukkan nomor dua lagi nomor. Misalkan an the other kan nggak enak. The another itu juga nggak ada, teman-teman. Dalam bahasa Inggris, the another nggak ada. Seperti itu, mas. Gimana dapat nggak maksudnya? Jadi kita hanya boleh milih salah satu saja sebelumnya other. Kalau sudah ada teman-temannya an sama the, maka balik lagi ke other. Jangan bilang that another, jangan. Kalau teman-teman menemukan ada that another, itu bisa, teman-teman. Tapi that-nya itu conjunction. Artinya bahwa atau yang. Seperti itu. Nggak mungkin that-nya di situ artinya itu. Kita dapat ya. Jadi mengikuti aturan penggunaan nomor 1, 2, 3 tadi. Kita hanya bisa memilih salah satu saja. Nggak boleh ada dua. Nggak boleh ada my the other misalnya. Atau the my other nggak bisa. Nggak ada seperti itu. Jadi pilih salah satu aja. Kalau mau diikuti kepemilikan, kita balik lagi ke other. Seperti itu. Entah bendanya jama, entah bendanya tunggal, ataupun benda yang nggak bisa dihitung setelahnya. Nggak apa-apa. Karena sebelumnya sudah ada determiner nomor 1, 2, 3 tadi, yaitu my maka nggak bisa kita pakai the nggak bisa juga pakai an misalnya seperti itu kemudian ser bedanya other sama others gimana ya untuk dalam kalimat nah itu adalah masalah vocab ya tapi itu bisa dicek di kamus tapi intinya gini other others ya yang ada s nya itu di sini nggak ada teman-teman oke okay? kenapa karena other yang ada s nya jadinya others ini ya itu kelas katanya bukan kata sifat itu setelahnya nggak boleh ditambahkan kata benda. Nanti salah, teman-teman. Ya, nanti double others ini kelas katanya. Mari kita cek di kamus biar lebih yakin, ya, biar nggak cuma dari cerita saya gitu. Sebentar, saya hapus dulu ini, ya. Kita cari kata others, tapi sepertinya kalau others di kamus itu adanya yang other, tapi nanti dijelaskan di other-nya. Tolong, saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Ya. Oke, okay, baik, thank you, Mister. Kita cari kata eh, sorry kita cari kata others. Nah, other, other, cumanya cuma adanya other ya, tapi biasanya ada nanti di sini. Nah, other itu kelas katanya ada uh, sebentar di sini determiner sama adjective. Nah, determiner sama adjective sama aja ya, mereka termasuk ke dalam adjective. Determiner itu anaknya adjective seperti itu. Kita cari others di sini ada ya. Uh, sebentar teman-teman. Nah, di sini dikotakan, dikotakan grammarnya. Uh, comparison other. Nah, you use other before a plural noun. Jadi other itu setelahnya diikuti kata benda jamak. Contohnya other countries. Kita nggak bisa bilang another countries. Nggak bisa. Oke, okay? karena another setelahnya harus tunggal. Nah, kalau others itu don't say. Jadi jangan. Ini salah. Jadi don't say others countries. Setelahnya others jangan diikuti kata benda nah itu dijelaskan di situ kenapa kok nggak boleh karena others is a plural pronoun jadi others itu adalah sebuah kata ganti jamak yang artinya other people atau other things seperti itu nah contohnya adalah we try to help others titik nggak boleh ditambah kata benda di setelahnya jadi kita berusaha untuk membantu orang-orang lain atau orang lain seperti itu Gimana misalnya apakah dapat? Intinya dia beda kelas kata ya. Kalau other itu sifat. Kalau others ada S-nya itu kata ganti. Nah penggunaannya itu mengikuti kelas katanya itu. Kata, apa, kata sifat yang mana dia determiner butuh kata benda setelahnya. Tapi kalau kata sifat, ya, sorry kalau dia adalah kata ganti jangan ditambah kata benda. Karena nanti posisinya double teman-teman. Entah kata ganti kata benda itu di subjek atau di objek. Nanti subjek atau objeknya itu jadi double. Seperti itu kemudian Mister tadi yang bagian other untuk kata benda yang uncountable Bagaimana Mister saya kelewat other itu uh, diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung Miss. ya contoh di sini ada nggak ya contohnya kata benda yang nggak bisa dihitung um... Nah contohnya yang ada eh, nanti dulu kita jawab yang ini dulu ya yang other yang setelahnya kata benda yang nggak bisa dihitung Sebentar, teman-teman, other children, other ones, uh, others gone. To discuss some other friends. Oke, okay. di atas nggak ada, kita cari ke bawah ya. Other clothes. Bentar, kita analisa dengan cepat, teman-teman. Kita scan. Misal, mister. Water Sorry? kan nggak bisa dihitung ya. Kalau misal water kan biasanya kita bilang some water. Kan yeah. Iya. water. Kenapa? <laughs> Maksudnya kenapa pakai some gitu? Yes. Kenapa kok nggak? Kan kalau misalnya other tadi kan jamak kan. Yang uncountable. Dan... Sama kayak air kan. Nggak bisa dihitung kan. Betul. enggak gitu sih? Mm -hmm. Terus? Kenapa Tanya kok nggak other water? Kenapa kok some water? Loh, other water benar mister. Kita cek ya. Yes, kita bener. coba. Itu benar, itu benar. Kita oh, cek, okay. kita cek di Yuglis, teman-teman. Kalau kalau misalkan, contohnya nggak ada di mana yang tadi kita itu ya, kita carinya di Yuglis, sebentar. Yuglish ini, nah, kayak ini. Google Translate, Mister, yang mana Mister Yuglish ini nggak. Kalau Yuglish itu, kalau saya ya, sebenarnya Yuglish itu caranya kita mengecek pronunciation, oh, tapi problem. karena ya betul, karena pronunciation ya bukan pronoun. Pronunciation itu pengucapan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau pronoun itu adalah kata ganti. Beda. Jadi pronunciation itu gimana sih pengucapan suatu kata dalam bahasa Inggris. Misalnya kita mau nyari kata a the water. Ada nggak dalam bahasa Inggris? Kita cek ya. Nah, hasilnya ada 3.472. Ada kan? Tadi bisa dapet. Atau kita sebentar. Uh, karena suaranya... Uh, sebentar ya. Share Nah ini saya cek. Kita sambil latihan listening. Ini kita, kalau mau ngecek pronunciation dan teman-teman mau nirukan bisa sebenarnya kalau mau latihan listening sama speaking di sini. It's actually unlike any other water that we've seen before. Any other water. Jadi nggak ada masalah. Jadi bukan itu salah. All, so, the, other all water. the other water. Oke. Okay. Atau misalnya. Nah ini. And other specific other. conductance uh, and other water quality. Contoh we lagi. have gardens in many places, in various other. Water company. I mean, we've had people like the Karlbetses and, and other water barons, and all the other watersports. Given, Mr. Devanja. That. Intinya, ada water ada ya, nggak salah ya. Hmm. Ya, 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 ya. Okay, Mister. Thank you, thank you. Okay, dapat. Kita cari some water. Some water. Areas, some water, and of course. So, now behind me I've got some water. Then we'll add some water and a little vinegar and oxygen. Nah, itu tadi British minum water gitu pakai teh ya kalau British itu. Kalau di Amerika biasanya pakainya ter, pakai deh, agak deh gitu kayak India. Tapi kalau India kental banget itu. <laughs> Mister oh, izin tanya. Sama sama other berarti ngikuti apa, Mister? Maksudnya sama gitu. sama water mengikuti konteks kalimatnya makna Maknanya. yang pengen disampaikan betul. Kalau kita mau bilang yang lain pakainya other karena beda arti mereka. Sam itu artinya suatu. Kalau yang sam diikuti benda yang nggak bisa dihitung ya, atau benda yang tunggal misalnya sam sam people itu artinya samnya beberapa. Kalau sam yang artinya sesuatu itu dia contohnya apa ya? Uh, do you have some pen? Apakah kamu punya uh, ball pen? misalnya ya? Jadi sam itu juga bisa berarti suatu untuk nggak harus artinya uh, beberapa karena bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu teman-teman kadang satu kata memiliki banyak arti iya. otomatis Jadi ya mister. <laughs> Oke okay, thank gak you apa. thank you mister paham mm, paham maka thank you. Mm, tapi makanya tadi saya sampaikan itu adalah masalah vocab ya. Nah vocab itu bisa teman-teman perkaya dari latihan soal atau misalnya teman-teman praktek berbahasa Inggris ada penasaran itu bisa menambah vocab seperti itu. Entah teman-teman bikin status aja pakai bahasa Inggris salah nggak apa-apa karena saya dulu juga kalau bahkan sampai sekarang kadang pun juga saya salah berarti saya oke okay. karena kita bukan orang Inggris asli orang Inggris pun saya biasanya mereka sengaja salah atau mereka kadang nggak tahu mereka tidak mengikuti grammar. Nah grammar itu adalah bahasa baku teman-teman. Kalau nggak pakai grammar, yang penting bisa dipahami nggak masalah. Tapi karena kita belajar TOEFL ya, kita belajar bahasa baku seperti itu. Ya Miss. Silakan, Miss. Tadi ingin bertanya apa? Iya, Mister. ini mau klarifikasi biar pemahamannya benar apa enggak ya kan tadi bahas so? other, mm -hmm. ya mau klarifikasi berarti kalau other itu bisa kayak misalnya other flour yang tepung, other rice bisa gak? Other rice bisa, misalnya rice yang artinya beras nasi. ya atau nasi yeah, beras bisa berarti ya kayak nasi gitu ya maksudnya isi, accountable gitu. tuh gak Karena sebenarnya itu bisa diukur pakai kilogram. Tadi itu saya bingung accountable tuh. Oke, okay, jadi <laughs> gini teman-teman salah satu pembedanya kata benda yang bisa dihitung sama kata benda yang nggak bisa dihitung adalah kata benda yang tidak bisa dihitung itu biasanya pakai satuan contohnya kilogram karena nggak mungkin kan kita apa walaupun sebenarnya beras itu bisa kita hitung nasi itu sebenarnya bisa kita hitung tapi nggak mungkin kan maksudnya gini misalnya kita ke warung nih Pak saya beli nasi 3000 butir kan nggak mungkin teman-teman ya kan pasti belinya uh, kalau di misalnya di toko ya beli beras itu cuman bilangnya satu uh, kilo dua kilo nah itu karena nggak mungkin bapaknya ngitungin satu butir satu butir habis waktunya seharian untuk melayani satu orang itu misalnya gitu jadi untuk membedakan benda yang bisa dihitung sama benda yang tidak bisa dihitung kata benda yang tidak bisa dihitung itu biasanya pakai satuan atau kalau nggak gitu pakai misalnya namanya kolektif uh, uh, noun misalnya dikasih Misalnya, a glass of water. Nah, nanti yang dihitung adalah gelasnya, jadi segelas air. Misalnya, adalah two glasses of water, two cups of coffee. Jadi, kita nggak bisa bilang "two coffee", itu nggak bisa. Tapi kita bisa bilang, "Two glasses of coffee" atau "Two cups of coffee". Biasanya, kalau kopi pakainya cup yang enggak pakai gelas yang gede itu seperti itu. Jadi, itu yang membedakan kata benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau benda yang bisa dihitung itu gampang, kita tambahkan satu, bisa enggak? Misalnya, satu rumah, dua rumah, tiga rumah. Oh, berarti rumah bisa dihitung satu air dua air tiga air kan nggak pernah dengar kita atau teman, teman orang bilang satu air dua air gitu nggak pernah dengar nggak enak juga didengar berarti itu air tidak bisa dihitung satu udara dua udara kan nggak enak berarti udara tidak bisa dihitung cara beda cara bedainya seperti itu oke okay? nah untuk penggunaan othernya tadi mengikuti itu ya jadi kalau other benda yang bisa dihitung dan jamak. oke okay? nggak boleh other diikuti kata benda tunggal kemudian Other itu diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga boleh. Nah kalau tidak bisa dihitung kan nggak bisa dijamakkan, otomatis dia memang selalu seperti itu. Contohnya udara itu ya air teman-teman, pasti air seperti itu untuk benda ya. Kemudian kalau another itu benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal, kalau di other boleh bebas mau diikuti benda apapun setelahnya bebas. Karena itu peng mengikuti penggunaannya the. Nah tapi nanti kembali lagi kalau sudah ada teman-temannya an sama the di sebelumnya other yaitu nomor 1, 2, 3 itu salah satu selain an sama the misalnya kepemilikan nih. Misalnya ada his, itu nggak bisa his another atau his the other. Karena nanti ada pemborosan determiner. Kita hanya boleh pilih salah satu saja dari nomor 1, 2, 3. Maka harus balik lagi ke other. Jadi his other diikuti tunggal nggak apa-apa setelahnya. Karena itu sebenarnya his another, teman-teman. Tapi karena his sama an nggak boleh ketemu, maka n harus hilang. Jadi tinggal his other friend, misalnya seperti itu berarti rambut juga ya ser betul rambut itu kalau misalnya di, di kepala yang mana kita nggak nggak bisa apa namanya nggak bisa nggak mungkin sebenarnya bukan nggak bisa ya nggak mungkin kita hitung e, maka itu adalah kata benda yang tidak bisa apa namanya kata benda yang tidak bisa dihitung tapi kalau misalnya teman-teman mau bilang gini ada sehelai rambut di bajumu itu bisa teman-teman jadi hair itu bisa dihitung juga bisa tidak bisa dihitung atau kita cek di kamus ya e, karena memang kalau dia pas rontok, pas jatuh terpisah sama kawanannya, sama rambut-rambut yang lain, itu dianggap kata benda yang bisa dihitung. Kita kembali ke kamus lagi, kita cari kata hair, teman-teman. Eh, layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya? Sudah, sudah Mister. Oke, okay, thank you. Jadi yang pertama, hair itu uncountable, teman-teman, untuk hair yang ada di kepala. Jadi the mass of things. Jadi kumpulan sesuatu yang seperti benang bagus gitu ya benang lurus seperti itu. Nah tapi dia juga ada yang countable. One of the long fine things like thread that grows on people's head. Jadi salah satu dari uh, apa sesuatu yang lurus panjang seperti benang yang tumbuh di atas kepalanya manusia. Jadi kalau dia udah salah satu udah udah terpisah misalnya jatuh di lantai atau di bajunya seseorang itu jadi bisa dihitung. Tapi kalau dia masih di kepala nggak mungkin misalnya Pak saya potong rambut tiga aja ya. Kalau tiga enak tapi kalau misalnya Pak saya potong rambut 800 aja. Nah itu orangnya capek teman-teman nggak -teman. mungkin. Jadi bahasa itu disesuaikan dengan penggunaannya di kehidupan nyata seperti itu. Menyesuaikan bisa dibilang seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi kalau rambut bisa dihitung, bisa juga tidak bisa dihitung tergantung penggunaan. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat? Ya, terima kasih. Oke. Okay. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman tentang kata sifat, terutama yang determiner ya, karena yang lain belum. nggak ada, aman. Baik. Berarti determiner sudah. Nah, setelahnya determiner itu boleh diikuti adjektif lagi, teman-teman yaitu adjektif dari keluarganya deskriptif atau epitet. Nah, apa yang membedakan sama-sama adjektif tapi kok harus ada deskriptif, harus ada determiner? Nah, karena mereka beda di penggunaan. Adjektif yang deskriptif ini sama-sama menjelaskan kata benda. Namanya aja adjektif ya kan? Nah, cuman bedanya dengan determiner. Dia tidak selalu boleh, eh, maksudnya tidak selalu butuh kata benda. Nah, contoh deskriptif ini adalah kata cantik misalnya teman-teman. Beautiful. Nah, beautiful itu bisa setelahnya diikuti kata benda. Contohnya, uh, "She is a beautiful girl." Nah, itu setelah beautiful ada kata benda "girl". Nah, tapi uh, setelahnya "girl" itu enggak ada kata benda juga, enggak apa-apa. Contohnya, "You look beautiful". Nah, itu enggak ada kata benda setelahnya. Nah, jadi itu adalah jenis kata sifat yang deskriptif ya. Jadi kata sifat yang boleh dengan kata benda juga boleh tanpa kata benda. Tempatnya adalah di setelahnya determiner di sebelum kata benda yang dijelaskan. Jadi determiner dulu, deskriptif, baru nanti setelahnya kata benda yang dijelaskan. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan. Karena adjektif itu nggak wajib teman-teman. Kata benda itu di kalimat entah di subjek entah di objek itu mau ditambahkan kata sifat gak masalah. Tidak juga nggak masalah. Seperti itu. Cuman kalau mau ditambahkan ya ini tempatnya kita bela belajari seperti itu ya. Nah untuk adjektif yang deskriptif ini itu ada delapan kategori. Oke dan ini sudah diurutkan juga teman-teman. Intinya cara mudah mengingatnya gini Semakin ke belakang semakin sempit. Jadi yang paling depan itu yang paling luas tentang kata bendanya itu paling umum bagaimana. Semakin ke belakang itu semakin mendalam, semakin menyempit informasinya. Nah contoh yang pertama ada kualitas dan karakteristik bendanya. Jadi bendanya itu secara umum bagaimana. Misalnya ada arid, arid itu artinya kering teman-teman. Ada excessive, artinya uh, berlebihan. Essential, artinya penting. Accurate, artinya akurat brittle artinya itu uh, lapu atau rapuh gitu ya. Distinct artinya berbeda. Ya, itu paling depan, setelahnya determiner. Jadi determiner baru kualitas atau karakter. Kemudian berikutnya ada size atau ukuran bendanya, seberapa besar bendanya. Kalau kita lihat apakah dia tiny? Tiny itu sangat kecil, massive sangat besar, large besar, microscopic mikroskopis, wide itu luas, tall itu tinggi dan masih banyak lagi yang pakai sinonim sinonimnya ini ya. Kemudian berikutnya ada age atau temperature. Age itu umur, temperature itu suhu. Nah dua ini maknanya beda kok ditaruh di satu nomor. Kenapa? Karena boleh dibolak-balik teman-teman. Kalau ada umur ataupun suhu itu boleh umur dulu baru suhu atau suhu dulu baru umur. Jadi boleh dibolak-balik ya. Contohnya ada old, tua, modern, Uh, modern, ancient sama archaic artinya sama-sama kuno atau purba gitu ya. New itu baru, klasik itu klasik. Nah contohnya temperature itu ada warm, cool, cold, hot, humid. Uh, wet itu sebenarnya di depan tadi ya teman-teman. Sorry itu salah, kepenempatan empatan. Uh, humid itu juga di depan tadi harusnya. Karena humid artinya lembab, wet artinya basah. Kalau warm itu hangat, cool sejuk, cold dingin, hot panas seperti itu. Kemudian berikutnya ada participle. Nah participle itu adalah verb ing atau verb tiga. Yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Jadi salah satu fungsinya verb ing itu adalah adjective, teman-teman. Artinya nanti yang me. Nah kalau verb tiga udah pasti kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya fungsinya sebagai adjective. Nah tapi kalau verb ing ada dua. Dia bisa jadi participle, dia bisa jadi jaren. Nah kalau participle itu nanti artinya yang me. Kalau jaren biasanya artinya nggak ada yangnya. Biasanya diartikan untuk seperti itu. Nah nanti kita pelajari jaring di noun ajang di yang terakhir teman-teman. Nah contohnya di situ ada existing, operating, exasperating. Misalnya ada confusing kan? Confusing itu artinya membingungkan. Sama kayak boring teman-teman. Boring itu artinya membosankan. Jadi teman-teman jangan pernah bilang I am boring ya. Atau saya boring nih. Itu jangan. Memang kedengeran gaul ya teman-teman. Tapi itu sebenarnya kalau ada orang yang tahu bahasa Inggris, misalnya teman-teman yang diajak ngomong, itu nanti jadi tahu artinya I am boring atau saya boring itu saya membosankan, ya. Jadi kalau mau pakai boring, jangan pakainya saya, pakainya it, it is boring, ini membosankan. Oke? Okay? Tapi kalau mau pakai I, bukan boring tapi bored. Jadi I'm bored, saya bosan. Nah, confusing, membingungkan, confused, bingung, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu. Yang membedakan verb ing sama verb tiga Artinya sama-sama yang Satunya yang me, satunya yang di Aktif sama pasif gitu ya Exasperating itu apa ya mister? Exasperating itu ada dua artinya Bisa artinya menjengkelkan Bisa artinya melelahkan Seperti itu Kalau eh, fascin okay. ya. fascinating artinya sama kayak interesting Nah kalau fascinated berarti tertarik Sama kayak interested seperti itu dan nggak se semuanya punya verb ing dan verb tiga ya contohnya existing itu nggak ada existed teman-teman kalau teman-teman menemukan existed itu verb dua itu materi kita hari ketiga ya tentang aktif pasif tidak semua kata kerja memiliki bentuk verb tiga yang berdiri sendiri nah ada yang masih ingat nggak teman-teman kata kerja apa yang tidak memiliki bentuk verb tiga yang berdiri sendiri ada yang masih ingat Atau saya kasih clue ya. Contohnya kata kerja yang nggak punya verb tiga itu tidur. Duduk. Exist itu contohnya artinya ada. Contohnya lagi ada uh, apa ya. Come, datang. Atau arrive. Itu nggak punya bentuk verb tiga. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Lupa ya semuanya nggak apa-apa. Jadi karena dia uh, kata kerja yang tidak butuh objek teman-teman kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan atau istilahnya intransitif ya jadi itu nggak bisa pasif nggak punya bentuk VOP 3 ataupun v 3 yang berdiri sendiri seperti itu oke nanti sambil teman-teman review-review lagi ya kemudian berikutnya ada uh, shape itu bentuk bendanya contohnya circle kemudian flat datar ya circle itu bulat kemudian flat itu datar, round itu uh, bulat yang tiga dimensi, kayak bola itu round, teman-teman. Tubular itu tabung sama kayak tube. Kalau tube itu adalah kata bendanya ya, tabung benda itu tube, Tulisannya YouTube itu teman-teman. Contohnya, oval itu oval, concave itu adalah cekung ya. Kalau uh, cembung itu convex. Nah ini bentuk-bentuk dan masih banyak lagi bentuk kita ada banyak banget ya. Misalnya triangular, misalnya atau rectangular dan seterusnya. Kemudian ada color, setelahnya ada color itu warna ya, warna bendanya. Contohnya ada vibrant. Vibrant itu sama dengan colorful, artinya berwarna-warni. Maroon itu merah marun, teman-teman. Colorless itu uh, apa ya warnanya uh, tidak memiliki warna gitu ya, colorless itu. Opaque itu transparan. Purple, hati-hati ini bacanya e uh, ya, purple bukan purple, teman-teman. Sama kayak penyu, penyu itu bacanya turtle bukan turtle. Karena banyak banget yang bacanya turtle. Jadi ini uh, purple artinya ungu, reddish artinya kemerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada warna ditambahkan ish-ish di belakangnya. Contohnya purplish itu artinya keungu-unguan. Misalkan ada biru, biru itu kan blue ditambahkan ish, bluish itu kebiru-biruan. Jadi itu untuk menambahkan kean un, ya. Berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu? Originnya asal atau location, di mana benda itu berada? Contoh Indian dari India, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa, Indonesian dari Indonesia, misalnya ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada eh, yang terakhir ya, ada material itu bahan bendanya atau bendanya itu dibuat dari apa? Contoh ada wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam. Plastik dari plastik, diamond dari uh, berlian, concrete dari beton dan masih banyak lagi. Ya, nah intinya adalah yang tadi di awal saya sampaikan uh, dari yang paling umum, sifat secara umum garis besar ke yang paling sempit ke bahan seperti itu. Nah itu tadi untuk adjektif yang deskriptif. Tapi tenang aja teman-teman, nggak mungkin ada yang selengkap, maksudnya muncul semuanya urut nggak ada pasti muncul nanti dipilih cuma dua misalnya participle sebelumnya ada kualitas misalnya seperti itu urutannya quality dulu baru participle misalnya seperti itu oke gak mungkin semuanya keluar itu sulit ya teman-teman nah gimana untuk deskriptif ada yang ingin ditanyakan dulu di deskriptif nanti kita cuma main vocab ya untuk mengartikan kemudian diurutkan Nah ini gak perlu dihafal juga, silahkan difoto juga sama teman-teman nanti boleh di sambil latihan, boleh di sambil lihat seperti itu. Mungkin sambil memfoto, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Posisinya sama ya, Mister, sama tadi beautiful girl itu berarti misalnya red ball gitu ya, sama kan ya? Betul, red ball, bola merah. Karena letaknya kata sifat itu ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, letaknya di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Jadi ketiga sifat ini nanti semuanya itu letaknya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Seperti itu, teman-teman. Oke, dapat ya. Baik, saya rasa sudah selesai di foto. Sekarang kita ke jenis kata sifat yang terakhir. Namanya noun ajang. Nah, di kata sifat ada nama noun, teman-teman. Jadi noun ajang atau noun adjective biasanya ada yang nyebutnya noun adjective juga. Itu sebenarnya sama kayak participle tadi. Participle kan verb ing atau verb tiga yang fungsinya berubah menjadi kata sifat. Nanti artinya jadi yang me atau yang di. Nah, kalau noun ajang itu kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi kata benda itu juga jadi kata sifat atau kata benda itu bisa menjelaskan kata benda yang lain, ya teman-teman. Namanya noun adjunct ini. Dan noun adjunct ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang noun adjunct itu dari kata benda murni. Ada juga noun adjunct itu yang dibuat dari gerund atau verb-ing. Oke, yang fungsinya jadi kata benda. Nah, contoh untuk uh, noun adjunct yang dibuat dari kata benda asli atau kata benda murni itu di frase pencil case. Nah, pencil case itu artinya adalah kotak pensil atau tempat pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko, terus beli ke bapaknya, Pak, beli kotak pensil itu sama bapaknya dikasih kotaknya atau pensilnya, teman-teman. Kotak pensilnya, kotaknya kan, nah, berarti nama pensil di situ itu hanya pelengkap saja atau penjelasnya kotaknya saja. Artinya, kotak itu untuk pensil seperti itu nggak bisa kotak pensil kita masuki kucing nggak bisa ya karena nggak muat gitu kemudian ada shoe store kalau kita pergi ke shoe, shoe store itu artinya toko sepatu nah toko sepatu itu wujudnya tokonya atau sepatunya teman-teman toko tokonya kan nah kata sepatu di situ yang mana dia kan sebenarnya kata benda tapi dia menjelaskan kata benda lain store itu adalah kata benda toko itu kata benda teman-teman ya kan nah Itulah yang dimaksud dengan noun ajang sama kayak baby powder. Ketika kita beli ke toko, pak beli bedak bayi, nggak mungkin sama bapaknya dikasih ini bayinya, kan nggak mungkin. Pasti dikasihnya bedak, nggak ada bayi dikeluarin sama bapaknya. Nah, jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya penjelasnya saja atau istilahnya modifier dari kata sifat yang menjelaskan kata benda. Nah, kebetulan kata sifatnya dibuat dari kata benda, inilah yang disebut dengan noun ajang seperti itu. Jadi bedak untuk bayi. Nah sama dengan halnya jeren teman-teman. Jeren itu kan sebenarnya verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Nah nanti verb ing yang fungsinya sebagai kata benda ini berfungsi sebagai nama benda itu juga bisa. Contoh. Drawing pen. Artinya pena untuk melukis atau menggambar. Atau pensil look, warna lah bisa dibilang. Coloring pen itu. Pensil warna. Seperti itu. Ya kan, pensil untuk mewarnai seperti itu. Kemudian ada sebentar uh, casing HP. Nah itu kalau itu bahasa Indonesia ya, Mister casing HP itu. Kalau mau di Inggris kan jadi ya balik. Itu kita bilangnya handphone case atau phone case ya. Tapi kita bilangnya casing HP gitu. Itu bahasa Indonesia. Kemudian ada contoh lagi ya berikutnya ada running shoes. Nah running shoes itu sepatu lari. Oke. Okay. Kemudian sepatu untuk lari seperti itu. Sewing machine, mesin cuci, mesin untuk mencuci seperti itu. Menjahit. Nah, eh, sorry, menjahit. Maaf, ya betul. Mencuci itu washing. Maaf, teman-teman. Karena yang di otak sama yang di keluarin beda ya. Jadi swing machine, mesin jahit. Maaf. Jadi mesin untuk menjahit. Washing machine, mesin cuci, mesin untuk mencuci sama kayak pensil case tadi kotak pensil kotak untuk pensil. Nah makanya cara membedakannya apakah dia partisipal yang verb-ing atau jaren yang verb-ing nanti dari arti lagi teman-teman. Kalau artinya nanti yang berarti partisipal, kalau artinya nanti untuk atau nggak ada yangnya berarti itu jaren seperti itu. Nah untuk kata sifat sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh penerapannya di soal silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mister maaf tadi kalau yang jeren tuh yang untuk atau yang tadi saya kebalik coba itunya. <tuluh> jadi kalau yang jeren, kalau yang jeren jadi kata sifat atau jadi noun ajang itu nanti kalau diartikan nanti ada untuknya atau enggak? Kalau misal bisa juga dihilangkan untuknya. Intinya bukan yang gitu ya. Misalnya drawing pen itu bisa diartikan pensil lukis atau pensil untuk melukis. Sama kayak running shoes itu sepatu lari atau sepatu untuk lari. Bukan sepatu yang berlari, ya teman-teman. Kalau sepatu yang berlari, gak ada. Sepatu lari sendiri, nggak ada. Seperti itu, jadi cara mengartik. Kalau misalkan yang untuk itu, jaren. Kalau diartikan untuk itu, jaren. Kalau misalnya artinya yang itu, yang partisipal. Seperti itu, Miss. Oke, nangkep, Mister. Makasih, Mister. Terima kasih. Thank you. Alright, iya, welcome. Silakan, ada pertanyaan lagi, teman-teman. aman ya sepertinya. Baik, kalau gitu kita ke contoh soal penerapannya. Nah, contoh soal pertama, caranya sama. Dicari predikat dulu di soal. Karena itu materi hari pertama itu yang paling penting di kalimat ya, subjek dan predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata arouse, artinya membangkitkan. Atau menghidupkan gitu ya. Subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap, ya kan? Nah, tapi berarti di sini sentence nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing. Maka kita lihat titik-titik berada di mana. Nah, kebetulan titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Nah, kebetulan di pilihan ganda, kata sifat cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? ABCD, kata sifat yang mana? Ah. Ya, yang alfa ya. Jadi no itu adalah kardinal penentu jumlah bendanya itu keluarganya 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Keluarganya some yang artinya beberapa. Keluarganya many, keluarganya few, a number of, a lot of dan sebagainya. Jadi no itu kata sifat yang menjelaskan uh, benda ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, kalau yang bravo sama yang delta, nothing sama none itu sama, kelas katanya adalah kata ganti. Nah, kita nggak bisa memasukkan kata ganti di sini karena nanti subjeknya double, sudah ada kata benda dimasukin kata ganti. Diartikan nanti juga nggak enak, teman-teman. Bravo, sama delta nggak bisa ya? Nah, kalau yang Charlie itu keterangan. Nah, sebenarnya not itu bisa jatuh sebelum subjek ataupun objek nggak masalah, tapi ada syaratnya. Setelahnya not ini harus ada determiner dulu, teman-teman. Contohnya not a social crusade atau not any social crusade itu baru bisa. Tapi kalau tiba-tiba not social crusade aja itu nggak bisa. Jadi harus ada determiner dulu setelahnya adverb supaya subjek lengkap dulu. Baru adverb ini menjelaskan bagian kalimat subjek nggak masalah. Ya, karena ada yang lebih penting yaitu yang menjelaskan kata benda di subjek dulu. Apa itu kata sifat? Jadi, jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, "No social crusade" aroused Elizabeth Williams' enthusiasm, more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih besar dibandingkan uh, ekspansi uh, fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada can achieve itu auxiliary verb, predikat ya. Nah, sebelumnya ada satu koma. Hati-hati, teman-teman. Greyhound itu memang kata benda ya, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena subjek dan predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau misalnya dua koma malah boleh. Ya, nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu namanya apositif. Sama apositif itu adalah kata sifat, teman-teman. Walaupun misalnya ini ya greyhound kan kata benda, tapi fungsinya di dia di situ sebagai sifat menjelaskan benda sebelumnya seperti itu. Ya, jadi kita carikan koma satu lagi. Ini belum ada subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang delta, oke? Okay? Nah nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya greyhound dapat mencapai kecepatan-kecepatan hingga 36 mil per jam, seperti itu. Oke, okay, lanjut ke contoh ketiga. Uh, sir, kenapa bukan yang a? Nah kalau yang alpha nanti subjeknya mana, Miss? langsung dilehon nggak bisa ya? kan ada satu koma. subjek predikat gak boleh dipisah satu koma. oh berarti kalau ada koma itu paling nggak komanya harus dua ya? nah Ayah. kalau dua boleh. subjek predikat itu baru boleh dipisah dua koma. kalau cuma satu koma nggak bisa. karena koma itu fungsinya salah satunya ya teman-teman menghubungkan informasi tambahan. sedangkan subjek predikat itu penting, bukan informasi tambahan. kecuali ya teman-teman di sini misalnya ya di sini ada subjek predikat. Nah, ini koma ada predikat. Nanti di sini harus ada koma lagi. Misalnya ada N, fanboys. Nah, diikuti predikat lagi satu. Itu nggak apa-apa. Tapi tetap nanti kan sebelumnya ada subjek predikat gandeng. Nggak ada koma yang memisahkan. Intinya subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Seperti itu. Oke, Gimana? Oke, dapat ya. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan berarti the fastest dog itu kan jadi kata sifatnya kan ya, Mister? Fastestnya, yang jadi kata sifatnya fastestnya, Mis. Oh, kalau okay. subjeknya dognya. Mm -mm. Oke okay, siap-siap. Dapat ya. Oke, okay, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lanjut ke soal ketiga, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu, karena predikat itu yang paling penting, uh, subjek predikat ya, yang paling penting di, uh, ada di kalimat, dan paling gampang dicari itu adalah predikat. Jadi, cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, itu predikatnya. Nah, kita cek, kalau California nggak mungkin subjek, right, karena ada satu koma. Nah, long beach, karena sebelumnya ada in, itu jadi keterangan. Otomatis ini juga bukan subjek. subjeknya adalah di paling depan itu, the Wilmington Oil Field. Oke. Okay. Kemudian tarik ke belakang lagi tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, ya kan? Nah, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Nah, ternyata titik-titik terletak di sebelumnya kata benda fields. Itu kan kata benda, teman-teman. Nah, kata benda itu sebelumnya tempatnya kata sifat. Berarti ini tempatnya kata sifat. Tapi hati-hati, teman-teman. Itu semuanya banyak kata sifat. Alpha itu kata sifat. Bravo itu kata sifat. Kalau yang Charlie udah pasti salah ya. Kenapa? Karena ada predikat lagi. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Delta juga udah pasti salah. Karena dia kata benda. Kata benda itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Oke, jadi delta nggak bisa. Oke, jadi antara alfa atau bravo yang bisa menjelaskan kata benda. Yaitu kata sifat di sini. Nah, kalau teman-teman bingung alfa sama bravo, kita lihat bedanya apa sih? Bedanya yang alfa, dia cuma kata sifat dari de uh, deskriptif. Kalau yang Bravo itu ada determinernya. Nah untuk mengetahui kita butuh determiner atau tidak, kita lihat coba sebelumnya titik-titik ada apa. Ternyata ada penanda jumlah yang dikasih of yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ada penanda jumlah misalnya one, dikasih of setelahnya nggak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada determinernya dulu. Jadi dikasih the atau teman-temannya the. Oke, okay. nah jadi kelihatan ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Karena yang alfa nggak ada D-nya sebelumnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca The Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan kurang lebih, Wilmington Oil Field di Long Beach, California adalah salah satu dari uh, ladang minyak yang paling produktif di e, daratan Amerika Serikat seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir ya, teman-teman. Contoh ketiga, caranya sama, dicari e, predikat dulu. Di situ ada results, artinya berakibat atau berdampak ya, berakibat pada atau berak berdampak pada gitu. Subjeknya adalah a federal type. Nah, di sini kita udah punya subject, sudah punya subjek, sudah ada predikat, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Kalimat sudah lengkap. Sebelumnya titik-titik ada preposisi in. Nah preposisi itu setelahnya wajib kata benda sebagai atau kata ganti gitu ya sebagai objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Oke. Nah tapi di pilihan ganda itu panjang-panjang teman-teman. Nah yang bisa memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat. Jadi carikan kata sifat, sorry, carikan uh, kata sifat atau adjektif ya. Nah baru nanti setelahnya diikuti kata benda. Nah, ABCD yang kata sifat dulu, baru kata benda kita cek satu-satu ya. Kalau yang alfa ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct, ada kata benda yang dijelaskan, udah lengkap ketemu. Jawabannya adalah yang alfa. Ya. Nah, kita cek jawabannya yang lain, kenapa salah? Yang bravo salah karena ada predikat lagi. Kalau yang Charlie tidak ada kata benda nggak bisa. Nah, kalau yang delta salah karena ada predikat lagi. Sedangkan tidak ada conjunction sama sekali di, di soal, ya. Jadi jawabannya yang alfa nanti, kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, sebuah uh, tipe pemerintahan federal berakibat pada atau berdampak pada penyaluran kekuasaan vertikal, atau sebuah penyaluran kekuasaan vertikal seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke... Praktek latihan buat teman-teman sendiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya simpulkan dulu, teman-teman sedikit sebentar ya sebelum latihan, supaya nanti teman-teman lebih tambah ingat gitu ya. Jadi, uh, adjektif ini di kalimat tidak wajib ada, oke? Okay. Kalau misalkan mau ada dan dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelumnya kata benda. Nah, nanti kalau dia panjang atau ada lebih dari satu, maka urutannya adalah determiner dulu, kemudian deskriptif, kemudian non-adjunct, baru kata benda yang dijelaskan, kayak yang nomor lima tadi. Eh, kayak yang contoh soal ini maksud saya. Nah, karena di kasus adjektif ini ada dua pertanyaan ya, teman-teman. Pertama, hanya satu kata-satu kata aja. Jadi, titik-titik kata benda, nanti hanya misalnya the, atau a, oh, atau its, atau dan teman-temannya itu. Kata sifat aja satu kata. Tapi ada juga kasus di kata, kata sifat, titik-titik di sebelum kata benda, tapi dia panjang-panjang seperti ini. Jadi kita disuruh mencari urutan kata sifatnya atau mengurutan kata sifatnya. Seperti itu. Jadi urutannya yang atas itu ya, determiner, deskriptif, baru noun ajang. Terus kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Baik, kita praktekkan yang teman-teman sudah pelajari ke soal-soal latihan. Di sini ada satu soal. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, okay, 30 detik sudah habis dan ada jawaban uh, Bravo, kemudian Charlie. Kita cek ya antara Bravo atau Charlie, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata magnified artinya memperbesar. Dia verb 2 ya karena ada objek, ada objeknya di situ. Objeknya adalah kata objek, teman-teman. Nah, di situ verb 2 predikat tapi oh sudah ada subjek yaitu teleskop teman-teman. Oke. Okay. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya nggak ada masalah dengan sentencing. Ya, masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Ternyata di sebelumnya kata benda di subjek, teleskop itu. Berarti itu tempatnya kata, sifat. Kita cek satu-satu. Yang alfa salah karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Materi kita hari kedua ya. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Kemudian kalau yang bravo itu kata sifat kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada predikat lagi nggak bisa ya, nggak ada conjunction. Ada subjek juga, ada kata ganti di situ nggak bisa karena nggak ada conjunction. Nah kalau yang delta udah fix salah. Kenapa? Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh fanboys, fix itu salah. Karena fanboys itu tempatnya nggak boleh di paling depan atau nggak boleh di awal kalimat. Ya udah berarti jawabnya tinggal satu yaitu yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, uh, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali dari ukuran asli mereka. Seperti itu, oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke okay, 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Kira okay, jawaban uh, Alfa Alfa dan saya lihat semuanya menjawab Alfa ya. Kita cek bersama seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is also known itu to be uh, auxiliary verb ya uh, to be verb tiga pasif dia predikat. Subjeknya the state, kemudian ada conjunction because subjeknya Yomi women predikatnya adalah were. Nah, kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda itu adalah tempatnya kata sifat. Carikan satu saja yang kata sifat. Jawabannya adalah yang alfa. Oke, okay, good job teman-teman. Bravo salah karena ada predikat lagi. Nanti ada tiga predikat sedangkan conjunction cuma satu. Nggak bisa nanti kita butuh satu conjunction lagi kalau mau ditambahkan predikat lagi ya. Bravo salah. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi. Nanti kalau ada dua conjunction, kita nggak bisa cuma dua subjek, dua predikat. Harus ada tiga subjek, tiga predikat. Nah, Charlie nggak bisa karena nanti boros conjunction-nya ya. Delta S itu ada dua kelas kata, teman-teman. Ya, tapi nggak mungkin, intinya nggak mungkin. Kalau dia preposisi, nanti subjeknya akan berubah jadi keterangan malahan. Kalau misalkan dia conjunction, nanti uh, conjunction-nya double. Sedangkan subjek predikat cuma dua. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Ya. Nanti kalau diartikan negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan atau adalah yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, okay, thumbs up. Ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Kita cek ya, teman-teman. Di situ ada conjunction although, subject predikat education, predikatnya begin, right? Kemudian ada predikat lagi yaitu auxiliary verb has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subject predikat, koma subject predikat. Nah, berarti titik-titik di sini letaknya di sebelumnya kata benda grow di subjek itu adalah tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat aja. Ya. Ada pertanyaan juga, bedanya alfa sama delta apa, Sir? Sebenarnya bisa dilihat secara langsung ya. It itu satu kata, teman-teman. Dia satu kata. Sedangkan it is itu dua kata. Kalau it is itu subjek predikat. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi di sini. Kenapa? Karena nanti kita butuh satu conjunction lagi ada tiga SP satu conjunction nggak bisa jadi delta nggak bisa karena itu subjek predikat ya kan kata ganti sama uh, to be nah kalau yang Charlie but it's nah itu ada conjunction lagi but yang bikin salah ada conjunction lagi but teman-teman Charlie nggak bisa kalau yang Bravo sama so itu juga conjunction fanboys apalagi dia ketambahan subjek lagi nggak ada predikatnya nggak bisa ya Nah jawabannya adalah yang alfa, it's itu adalah kepemilikan. Keluarganya my, keluarganya your, keluarganya his, her, their, our, dan seterusnya itu. Jadi it's itu untuk kepemilikan yang uh, benda mati atau selain manusia. Misalnya kucing jumlahnya satu, ekornya itu pakainya it's tail, seperti itu. Oke jadi jawabannya alfa ya. Nanti kalau dibaca although adult education in the United States began in colonial times, its steep growth has occurred since the 1920s. Yeah. its ini adalah kata sifat uh, kepemilikan atau possessive adjective. Oke, okay. kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari dulu predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu, yaitu at. Berarti itu adalah predikatnya. Subjeknya, nah ada kata benda angles, artinya sudut-sudut. Karena dia jamak ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Ya, berarti bukan sentencing masalahnya adalah di phrasing. Kita cek satu-satu. Yang alfa salah karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, ya kan? Kalau yang bravo ada determiner the, miliknya artikel sama three itu determiner juga, itu miliknya cardinal number. Oke. Okay? Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada three kemudian of. Nah, sebenarnya teman-teman penanda jumlah contohnya one of some of three of many of all of itu boleh enggak masalah tapi ada syaratnya syaratnya adalah tidak boleh langsung ketemu kata benda alias harus ada the atau teman-temannya the nah sedangkan di soal tidak ada the atau teman-temannya the jadi Charlie tidak bisa ya enggak boleh dikasih of kalau enggak ada determinernya Nah kalau yang delta jelas salah ya karena ada predikat. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, di delta juga nggak ada conjunction. Jadi jawabannya adalah bravo teman-teman. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, okay, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek ya. Cari predikat dulu. Di situ ada are called. Subjeknya depressions. Kemudian cek satu-satu. Uh, yang alpha ada predikat lagi. Sedangkan soal nggak ada conjunction. Yang alpha nggak ada conjunction. Alpha salah ya. Bravo ada conjunction. Tapi nggak ada predikat lagi. Nggak bisa. Kalau yang Charlie. Nah, kalau titik-titik di paling depan. Teman-teman kan -teman ada fanboys Di paling depan udah pasti itu. Salah karena fanboys itu tidak boleh muncul di awal kalimat ya nah jawabannya adalah yang delta itu ada the keluarganya determiner miliknya artikel ya sama deep itu adalah uh, deskriptif miliknya size atau ukuran ya jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca the deep depressions in the ocean floor are called trenches cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung seperti itu lanjut lagi teman-teman. Uh, sepertinya terakhir ya tentang peta kalau nggak salah setelah ini. Sebentar, ada pertanyaan. Kalau uh, and the end itu N-nya fanboys juga ya kak? Betul, N itu adalah conjunction, miss, mister. Jadi N itu adalah salah satu anggota conjunction fanboys. And the end, misalnya. N-nya itu conjunction. Gimana mister? Dapat ya? Jadi, ke kelas katanya N itu cuma satu, teman-teman. Yaitu conjunction. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, tentang peta, kita lanjut ya. Ini nomor terakhir. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Delta. Kita cek ya. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada kata dates back. Oke, okay, subjeknya adalah map. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap, teman-teman. Enggak ada conjunction di soal ya. Kita cek satu-satu yang alpha sama yang... Oh enggak, yang alpha. Known to be the oldest itu ada verb 3 tapi dia panjang nanti kalau ditaruh di sebelumnya subjek menjadi penanda inversi materi kita hari keempat. Ya, penanda inversi nomor 5. Sedangkan di soal tidak diinversi artinya yang alfa tidak bisa. Atau salah gitu ya. Kemudian kalau yang bravo ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya teman-teman Charlie. Nah jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the keluarganya determiner miliknya artikel. Oldest itu adalah keluarga deskriptif miliknya age atau umur ya. Noun itu adalah keluarganya deskriptif juga, miliknya participle, lebih tepatnya past participle atau verb 3. Nah nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to above 3000 BC. Peta tertua yang diketahui berasal dari sekitar 3000 sebelum Masehi seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat atau adjektif. Ya, jadi saya ulang lagi, fungsinya kata sifat atau adjektif cuma satu, yaitu mensifati benda. Dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Enggak -teman. bisa kata sifat punya kata sifat enggak bisa. Ya, kata keterangan punya kata sifat nggak bisa jadi, yang punya sifat hanya benda, dan tempatnya ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan adalah di sebelumnya kata bendanya seperti itu. Silahkan teman-teman, kalau mau ada yang dulu, silahkan. Bisa tadi saya masih kagok, ya. Maksudnya uh, berarti itu kayak e, n, d, itu plus yang kata-kata yang apa tadi tuh? Uh determiner sama apa? Yang ketiga itu berarti diikuti bisa diikuti sama yang tiga determiner utama itu ya? Uh, gimana, Miss? Mohon maaf. Kalau uh, <laughs> bisa diikuti tiga yang determiner pertama. Maksudnya yang gimana? artikel, demonstratif, kepemilikan. Nah, itu tiga oh? itu uh, bisa ketempelan kata yang lain itu. Maksudnya kata yang lain itu kayak tadi uh, misalnya yang verb 3, Jaren terus kayak tadi others. Tadi saya agak bingung karena kok ada ada off ada ini jadi ternyata Denya nya juga ikut gitu loh maksudnya jadi itu memang bisa jadi tetap ada juga gitu ya de juga ikut yang mana mis yang off the tadi dong yang uh, three jadi, of the tadi gitu kan, kayak tadi kan misalnya The uh, apa tadi yang terakhir soal terakhir de okay. coba boleh nggak yang soal uh, apa sih yang soal terakhir ya sebentar ya terakhir Saya kan bakal... de... Ini the oldest noun. Ah, ini kan the oldest noun. Nounnya ini kan verb tiga kan ya? Betul. Itu miliknya uh, participle mas. Di nah, iya. deskripsi. Hmm. Ah, ah maksudku kan itu the-nya de determiner kan. Maksudku berarti itu Betul. ada dua gitu loh. Tadi itu aku uh, saya pikir tuh uh, cuman salah satu gitu. Jadi apa berarti memang bisa diapit dua kata gini gitu ya, Mister? Itu posisinya dua-duanya adjektif nggak ya? Coba nggak? Uh, maksud saya gini. Coba uh, maksud pertanyaannya gini bukan, boleh nggak adjektif sebelum kata benda itu muncul lebih dari satu gitu nggak maksudnya? Iya gitu, jadi saya agak bingung itu tuh tadi jawabannya kok uh, ba banyak yang dua kata dua kata gitu loh maksudnya yang mendampingi si kata sifatnya adjektifnya gitu. Oke, okay, nah mungkin sebelum saya menjawab, coba saya lempar ke teman-teman yang lain dulu. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira uh, boleh nggak teman-teman sebelumnya kata benda itu kata sifatnya lebih dari satu boleh nggak? Ya? Tadi boleh ya yang noun itu ya Bu ya noun Oke. Okay. Bukan cuma okay. noun Miss. bukan bukan cuma noun ajaeng. Contohnya gini, contohnya gini kita bilang misalnya gadis, gadis kan kata benda ya, misalnya girl. Nah kata benda itu boleh dijelaskan oleh kata sifat, letaknya di sebelumnya. Misalnya the girl. Nah ditambahkan lagi kata sifat juga boleh, syaratnya adalah salah satu dari nomor 1, 2, 3 tadi nggak boleh diulang ya untuk yang determiner, kalau sudah ada the jangan pilih itu lagi. Misalnya, the beautiful girl itu boleh ada, dalam bahasa Inggris nggak salah, the beautiful girl. Nah itu dua-duanya kata sifat Miss, yang satu adalah dari artikel, the itu miliknya determiner ya, sama beautiful itu adalah quality atau karakter miliknya deskriptif. Jadi urutannya sudah saya urutkan. Determiner dulu, baru deskripsi. Gak boleh beautiful the girl, gak boleh. Jadi the beautiful baru kata bendanya di sini nanti. The beautiful girl. Contoh lagi, misalnya ditambahkan lagi, misalnya uh, gadis cantik yang tinggi. Gak apa-apa. The beautiful tall girl. The beautiful tall girl misalnya. Gak ada masalah, mis. Jadi. Uh, sebelumnya kata benda itu kalau ada kata sifat berapapun nggak masalah. Urutannya sudah kita bahas ya. Kalau ada misalnya lebih dari satu urutannya yang kita bahas hari ini tadi, dan ada satu yang nggak boleh muncul berbarengan yaitu dari keluarganya determiner nomor satu dua tiga. Keluarganya the tadi. Misalnya the an, kemudian ada kepemilikan sama demonstratif tadi kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk satu benda yang dijelaskan seperti itu. Thanks teman-teman, oke okay. boleh, boleh. Ya? oke okay, dapat ya. Pahamannya ya. ngulang-ngulang lagi. lagi. Belum Gak apa-apa, memang Mas, hmm. itu namanya hmm. itu namanya konfirmasi. Jadi kalau teman-teman misalnya ada dua pemahaman gini atau gini ya, nah itu silahkan dikonfirmasi supaya tidak tersesat seperti itu. Dan nanti saran saya ketika teman-teman sudah dapat teknya, sudah dapat apa ya Nancepnya atau benarnya, silahkan langsung dipraktek-praktek-praktek-praktek praktek, praktek, praktek untuk mempertajam, untuk memperkuat ingatan teman-teman. Nah tapi kalau nggak dipraktekkan nanti cuman oh cuman gini doang terus nggak latihan trust me guys nanti bakalan lupa atau atau apa nggak uh, ingat lah bisa dibilang jadi sulit ketika tes seperti itu jadi ketika teman-teman sudah dapat uh, apa pemahamannya nanti uh, saya sarankan untuk mempertajam lewat latihan nanti saya kasih lagi latihan ya teman-teman masih saya rapikan seperti itu tapi untuk sementara teman-teman hajat dulu yang dari Google Drive itu kalau untuk adjektif ada sekitar 100 lebih. Kalau saya nggak salah ya, ada 100 lebih kalau saya nggak salah. Nanti boleh dikerjakan dulu. Nggak harus semuanya, teman-teman kerjakan sesempatnya aja. Tapi gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi tentang adjektif atau tentang frase yang pertama ini, teman-teman. Atau nanti, kalau teman-teman ketika latihan menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, okay. kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. I say salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time. Thank you, Mister. Iya, welcome. Ya. see you next time.